Ya, kita meyakini bahwa ada kematian di mana ada kelahiran gitu loh. Semuanya terus bertumbuh. Yeah. Ya, begitupun ada satu penderitaan di situ ada satu peluang besar kebahagiaan. Hah? Lu bikin anak dong. Gua udah amandel mulu keluar. Oh, di perut. Takkan denda. Bukan itu. Bukan itu. Emang dia nih. Bob, ngaco-ngaco aja Bob, nih Bob. Lagu orang dirubah-rubah Bob. Udah produksi diubet-ubetin. Barangnya para tersangka ada uang kau kan dimenangkan tak ada uang yes goodbye. Kawan-kawan, apakah baik kondisimu di sana? Kami
bagaimana kabarmu, hei yang di pasar-pasar, bagaimana kabarmu, hei yang di jalan-jalan, bagaimana kabarmu, hei yang tersapu badai, bagaimana kabarmu, hei yang terbakar matahari, bagaimana kabarmu, hei yang terbujur sakit, bagaimana kabarmu, hei yang berselimut dingin, bagaimana kabarmu. Rencong marencong, 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 rencong rencong marencong, rencong rencong marencong, marencong rencong, rencong marencong, rencong rencong marencong, rencong 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 marencong. Tersangka ada uang kau kan dimenangkan, tak ada uang.
hitam dan mencerminkan keadilan. Benarkah juri hakim biasa masih ternilai dengan angka? Buang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah pemandingan untuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil, hakimi maling-maling desa dosa. Maling-maling kecil, hakimi maling-maling desa dosa. Bangunnya jam segitu tuh. Wah, jam berapa, Par? 13.05. Oh, jam 1. Agak itu sholat zuhur, sholat zuhur. Sholat zuhur tandanya. Oh, oh, oh. Ratusan ribu jiwa pergi mendahului kita. Oh, oh, oh. Bara luka kobarkan cipta rasa bersama. Oh, oh, oh. Bara luka jadikan satu pelita. Oh, oh, oh. Saudaraku yang pergi tak hanya tinggalkan nama. Makna hidup yang
kita semua bersaudara. Luka mereka, luka kita semua. Boku rawa, ontowa, ito junano dakala. Anata no kitua, boku no kitu demo aluto. Harus konsisten dong. Terima kasih buat Rubening dan rekan-rekan semua. Mantap, mantap, mantap. Mike. Lagi. Cokot. Bang Bob, Bang Mike. Bob in the sky. Sudah lama tidak bertemu Mike, Bob dan teman-teman di sini. Marginal, tepuk tangan dong, marginal dong. Tepuk tangan dong. Mantap, tadi pada nyanyi semua tuh. Pada mosing-mosing di atas, atas-atas, terbang-terbang, iya. Padahal gak ada penonton nih yang loncat aja tadi. Ya thank you banget nih, udah kasih ruang buat kita teriak-teriak sama berkeringat nih. Wih. Karena olahraga gue, exercise gue pada saat bernyanyi aja memang. Iya. Yeah. Dapet tuh. Ya, udah lama juga, satu tahun pandemi ya. Ih, pandemi, iya. Jadi disinilah, komunitas taring babi ya. Siap. Mike, itu sekarang di mana sih? Dulu kan kompos. Iya, dulu di kompos. Itu di era tahun 2009-2000 sampai 2002 di kompos sih. Di kompos. Ini gue nato Asep di sana nih, Asep. Oh, si Asep. Iya. Yeah. Yo. Mantesan apa kompos. Tuh waktu singgahnya dia di situ terus di kompos. Iya, 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 Asep tuh. Sekarang pindah tuh. Di mana sih sekarang, Bob? Siapa? Taring babinya? Dekat rumah lu. Lah, dekat rumah gua dong, kopi 2. Iya, kopi 2, setu. Oh, setu. Depan Gang Asem. Udah Gang Asem? Oh, dekat-dekat. Yuk, balik yuk. Yuk. Salah. Belum, lagi ngomong. Baik, tapi tadi lu bilang udah lama tak bersua. Udah bersua. Emangnya terakhir kapan ketemu? Bisa, lama banget. Mereka nih. Lama banget. Ya kalau cerita kompos, berarti kompos lagi. Kompos. Terus kan masih manggung-manggung masih sama si Romi kan masih ketemu. Oke. Iya. Itu udah lama banget tuh. Kangen enggak, Pak? Ya iyalah. Kangen. Kan gue udah lama enggak ke-gig tuh, datang ke-gig. Sibuk bekerja. Akhirnya cuma ngeliat-ngeliat di YouTube, dia pada segala macam di sosmed ya. Di sosmed gitu. Bertemu lagi nih dengan Mike, Bob. Mantep lah. Tadi lu nyanyi lagu terakhir Singalong itu loh. Oh, jelas. Disuruh nyanyi tadi Mike lu enggak mau. Aduh, kenapa? Pak, karena kan basic gua jazz. Jazz. Mana kita udah siap-siap makanya gua bawa pemain saxo. Ayo lu. Flute. Siapin tuh buat lu. Buat jazz. Buat Rico jazz. Tahu basic jazz. Ya, basic. Tapi gua lagi flu sebenarnya. Iya. Les aja. Ini 2021 nih buat Marginal sendiri ngelihatnya gimana nih? Ada rencana-rencana dari kolektifnya kah atau dari band sendiri? Ya kita meyakini bahwa ada kematian di mana ada kelahiran gitu loh. Semuanya terus bertumbuh. Yeah. Ya begitupun ada satu penderitaan di situ ada satu peluang besar kebahagiaan. Hmm. Artinya segala sesuatunya itu akan ada keseimbangan. Ya gue pikir melihat 2021 ini ya diantaranya kan nggak selalu kita harus merenungi, meratap, kemudian menangisi, gitu loh, rasa susah mulu, gitu loh. Ya pasti hasilnya susah, gitu loh. Dimana kita menanami akar yang mau seperti itu, yang kita pikirkan akan jadi seperti itu. Yeah, yeah. Karena semuanya itu berdasarkan apa yang kita pikirin, gitu. Tapi lihatlah sisi lain,
perspektif yang lain, agak menyimpang, makanya jadi pang gitu kan. Yeah. Coba lihat dengan perspektif angle-angle lain gitu. Bahwa ternyata inilah peluang kebangkitan buat kita semua, siapapun mau bergerak dan mau hidup. Oh, saatnya nih. Saat ini. Saatnya bikin anak semua yuk. Yuk. Tadi kan ada kematian, ada kelahiran. Bener. Ada wanita kelahiran. Lu, iya. Pak, eh? Ah? Lu bikin anak dong. Gue udah amandel mulu keluar. Oh, di perut. Ya. Peluang sebenarnya 2001 ini peluang banget buat teman-teman. Ya, terutama yang memang ya ya udah yang mau ngejalanin apa yang mestinya dijalanin. Ya, yang kemudian juga tidak keluar dari koridor jadi diri sendiri. Bapak pikir ini peluang besar untuk rekan-rekan semua, untuk kita semua. Ya, iya. Ya, untuk kemudian bisa menjawab satu wajah zaman yang harus harus bagaimana, harus seperti apa. Gitu. Yoi. Nah, ini kan kemarin Mike sama Bob sama teman-teman itu kan Marginal kolaborasi sama si Urbain. Urbain, benar. Iya enggak? Itu ceritanya gimana dari Rico deh. Rico gimana nih? Ngeliat dia gimana? Lo kenapa milih dia jadi tamu tuh saat itu tuh? Jadi memang apa namanya si podcast dan YouTube makin banyak nih. Iya, iya, iya. Makin menjamur. Iya. Jadi gue diskusi sama teman-teman, ini gimana caranya biar bikin yang ngebedain nih. Gue cari bintang tamu yang gak pasaran. Akhirnya Arif tuh. Siapa Arif ya? Wah gue mau musik deh, masuklah gue ke musik. Yang ada di otak gue memang pertama kali... Ricardo, bukan. Bimbo? Jadi, bukan, bukan. Tommy Pace ya? Oh, akhirnya gak bisa. Mansur S. Ya, gue bilang ini harus jadi bintang tamu YouTube. Oh. Terus telepon salah, manajemennya Marginal. Iya bener. Yaudah Marginal gitu. Marginal. Oh tadi Mansur S. Iya. Oh, emang jadwal panggung kan padat. Kan tuh. Iya. Tapi balik lagi memang si Urbain memang selalu niat kita pernah collab sama Slang. Iya. Yeah. Jadi memang apa cross market juga tetap kasih knowledge Pak. Karena kan movementnya Marginal gue lihat banyak banget. Iya yeah, dan gak berhenti. Dan gak berhenti. Iya. Yeah. Termasuk kemarin di saat pandemi bagi-bagi masker dan lain-lain. Jadi menurut gue menarik sih bahwa anak-anak milenial nih yang pada main gadget yang segala macam, lu kenal gak nih sosok Marginal nih yang ternyata memang udah senior dan banyak kontribusinya. Itu. Gitu, nah kalau dari Mike sendiri sama Bob gimana Bob? Mau Bang Bobby mungkin Bang Bobby ya? Bobby diajak sama si Rico mau. Ya tadi yang dibilang 2021 ini ternyata juga ya kita karena satu frekuensi udah duduk bareng kita ngelahirin ide-ide. Apa yang kita bisa garap bareng-bareng? Iya, yeah, iya. Yeah. Setelah podcast itu kan kita nongkrong di balkon tuh di atas. Iya. Padahal kita garap apa desain Urbain collab sama Marginal dengan tokoh Blaut itu. Oh. Blaut belajar untuk tahu. Iya. Yeah. Jujur. Dari situ lu tahu aja. Iya. Ya desain di atas tuh lu desain langsung tuh, Bob? Enggak. Enggak. Cuma ngomongin desain. Heeh, ngomongin desain aja. Sebenarnya gue yang bantu tuh juga dari vektor apa. Disi ngerti. 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 Total berapa piece baju kolaborasi? Gue tahu arahnya kemarin. Gue tahu arahnya kemarin. Nah, ayo kita berhitung. Ada. Dia suka bilangnya berapa. 250 untuk t-shirt, hoodie 150. Wah asli 1000 tuh. Anjing nih Pak. Si anjing. Rip off ini namanya. Wah rip off. Gue tahu arah lawannya udah tahu tuh. Masa gue markup. Teman sendiri di rip off. Wah, gila parah. Parah. Tai. Tante ngomong langsung. Padahal baru gue pengen tambahin desain baru lagi sih. Wah. Pikir-pikir Mike, pikir-pikir dulu. Dia nunjuk-nunjuk ini kan. Yang bener loh. Itu kan bahasa simbol, si Sara audit dia mau dia mah audit deh sama BPK kan, mau dia audit. Itu partai Marginal tuh Taijinnya Mike gitu kan. Iya. Iya. Udah diincer tuh. Kayaknya itu udah bahasa itu. Pikir-pikir dulu. Dia mau diaudit BPK dulu baru dia baru. Jangan gila-gila. Oh enggak. Tapi seru sih ya tiba-tiba apa namanya hari ini dari berbagai genre. Betul. Bisa dibilang ya Urbain ya. Iya. Yeah. Emang lu gak mau satu genre tuh ya? Gak yang mau. Kulturnya ya. Walaupun background gue blues ya. Wah tadi jazz. Tadi lu bilang jazz. Ya? Jazz. Yeah. Ini yang gue suka dari lo. Iya. Yeah. Emang crash the borders. Iya. Jadi memang apa namanya, ya tapi intinya gini sih Pai, gue menarik untuk kasih tontonan baru ke teman-teman milenial sih. Yeah. Karena Marginal lumayan cult. Wih. Grassroot. Jadi di saat, tapi memang benar di saat gue tampilin mereka di YouTube cukup banyak, oh ternyata ada bang ya band punk yang seperti itu movementnya. Yeah. Gitu. Harus
dikasih yang seperti ini. Ada medium yang lebih besar lagi gitu. Iyi, corongnya lebih besar lagi. Benar-benar. Iya, iya. Kok lu enggak interview mereka? Entah. Ini sekarang lagi buat gue ini. Sampai bilang buat lu. Ini buat YouTube gue. Benar-benar. Iya. Bagi kita memori kartu buat gue ya. Jadi apalagi nih ada ntar kedepannya mau ada lagi sama si Marginal? Sebenarnya ada obrolan sama Bang Bob mau ada batch kedua sebenarnya. Oke. Okay. Tapi tenang gue transparan nanti Bang, nanti produksi ya. Nanti masih anjing dia nih. Tapi sempat-sempat ada obrolan kolaborasi desain lagi untuk donasi itu sebenarnya. Iya. Ah. Mau ada donasi untuk program betul. Berikutnya. Oke. Okay. Itu Pak. Ditunggu aja tuh ya. Bisa didapetin di mana? Di Urban tuh? Di Urban. Bisa cek Instagram Urban. Dan juga di post kemarin di Blaut ya. Iya. Yeah. Kalau dari Marginal sendiri ada lagu-lagu mau dikeluarin gak? Baru? Kita lagi gak rap album EV ya. Mini. Itu yang bertajuk Perisai Pelangi. Dan kita akan mengajak semua profesi, semua instrumen-instrumen ataupun kantong-kantong masyarakat yang ada ya dengan segala latar belakangnya ya untuk mau menjadi bagian dari Perisai Pelangi ya, karena Perisai Pelangi ini memang berisi tentang bagaimana menjaga bersama soal keberagaman, soal toleransi seperti itu. Oke. Ya, itu akan ada tuh ya lagu ya, ini dalam waktu dekat. Judulnya Perisai Pelangi? Albumnya Perisai Pelangi. Albumnya, EP-nya. Dan memang ada lagu album. ada lagu Perisai Pelangi khusus ya. Tapi kita namakan albumnya Perisai Pelangi. Demen tuh Perisai Pelangi takkan tidak. Bukan itu. Bukan. Ngaco-ngaco aja Bob. Yeah, yeah. Lagu orang dirubah-rubah Bob. Udah produksi diumpet-umpetin. Lagu orang dirubah-rubah. Udah gue markup. Pai ya Uspai. Berarti kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Betul. Karena masih ada bintang tamu selanjutnya. Ya. Dan terima kasih buat Bob. Thank you Bob. Mike. Mike Bob. Sama-sama. Ini kan gue berantai ke Bob. Oh, bisa. Iya. Sama-sama. Bob, Mike. Satu ini lagi Bob, siapa namanya? Gue lupa. Carol. Oh, Carol. Yeah. Darling, I love you. Darling, I love you. Gonna be crew. You love me. Yeah. Panjang nih dia. Iya, iya, iya. Udah. Okay. Thank you buat Marginal. Tepuk tangan buat Marginal. Yeay. Dan jangan kemana-mana buat Urbanlicious di sini, namanya Urbanlicious penggemarnya. Bohong. Iya, iya. Buat Urban Mania, mantap. Mancing gitu anjing. Jangan kemana-mana ya, karena ada Bang Komeng sama Adul. Bukan dong.